Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilatul fadilah wasyaraf wa daratul 'aliyatir rafi'ah wa ba'athullahumma maqama Muhammadan alladzi wa'adtah innaka la tughliful mi'ad. Maka dia dapat balasan halal lahu syafa'ati, layaklah dia mendapatkan syafa'atku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafa'at.